hadirin yang ingin uh, bertanya jawab langsung kepada Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala uh, baik secara langsung maupun uh, pesan singkat di nomor telepon di 0811 111 2192 Alhamdulillah uh, Ustad sudah siap uh, menyampaikan kajian pada pagi hari ini uh, kepada beliau Al-Ustaz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala

من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سودركوس سيمان اخواني واخواتي في الله كما ليلاقي كتاب من كاتشي كتاب صيد الخاطر كريا ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى kita sekarang sampai kepada pasal kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab menuju eh, bahasa Indonesia menuju gerbang kematian. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ya. Penulis mengatakan al-wajib 'ala al-'aqil. Wajib bagi orang yang berakal. Akhdull uddatati lirrahil menyiapkan bekal untuk perjalanan akhirat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketika ditanya ayyul mu'minina akyas? Mana? di antara mukmin yang paling cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aksaruhum dikron lil maut." Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, bekal kematian, dan kehidupan setelah kematian. Dari sini kita bisa ambil mafhum mukhalafah. Orang yang paling jahil adalah orang yang tidak pernah berpikir tentang kematian, tidak menyiapkan berbekalan setelah kematian, tidak mencoba untuk menelisik, menelusuri kehidupan setelah kematian. Makanya ketika para ulama mendefinisikan al iman ialah apa? Para ulama memberikan satu definisi al iman tidak lain adalah al amalu bintanzil mengamalkan at tanzil, yaitu al Quran. wal iman bil jalil mengimani kepada zat yang maha agung yaitu Allah wal isti'dadu lil -rahil, siap menuju kepada perjalanan jauh yaitu kematian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya beliau menjawab jika dikeluarkan Nour, Qalban, Ketiga apa namanya cahaya itu masuk ke dalam hati maka hati itu akan menjadi tenang dan bahagia. Rasulullah ditanya Wama anamatu dzalika ya Rasulullah apa tanda-tandanya wahai Rasulullah. Rasulullah saw menjawab al istidadu ad jafi'an dari al Pelan pelan meninggalkan kampung penuh penipuan yaitu dunia. Tidaklah kehidupan dunia itu hanya sekedar kenikmatan yang menipu. Tetapi sayangnya manusia itu banyak yang senang ditipu. Ya yang puas dengan ditipu. Yeah. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah setelah al-ina batu ila daril khulut pelan-pelan menuju kampung penuh kekekalan yaitu akhirat wal istidadu lil mauti qabla nuzulihi siap mati sebelum datangnya Saudaraku seiman perlu diketahui. Perjalanan menuju Allah itu sangat jauh. Buktinya tidak ada satu pun yang bisa kembali. Dan yang perlu dipahami oleh kita semua, perjalanan menuju Allah itu tidak ditempuh dengan kaki akan tapi ditempuh dengan hati. Makin kuat hati kita maka makin jauh jarak-jarak yang kita tempuh, makin tinggi ranking-ranking yang kita dapatkan. Makanya Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari di mana harta dan anak tidak membawa manfaat kecuali orang yang membawa hati yang selamat. Ya. Yeah hati yang sehat itu itulah orang-orang yang cerdik itulah orang-orang yang hebat ya yeah. makanya imam ibnu Jauzi mengatakan al wajib alal aqil wajib bagi orang yang berakal akhdul uddati lirihil menyiapkan bekal menuju perjalanan yang jauh yang itu hanya dibekali dengan hati yang selamat, hati yang kuat, hati yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan, hati yang dihiasi oleh ilmu yang bermanfaat. Makanya betul kata Imam Ahmad Aslul ilmi khasyatullah Asas daripada ilmu adalah takut kepada Allah Sehingga Allah menegaskan Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u yang paling takut kepada Allah Dari hamba-hambanya ini adalah Yang paling berilmu Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat Ilmu bermanfaat itu apa? Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Menurut pemahaman Salaful Ummah Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari sinilah Imam Ibnul Qayyim Di dalam Uh, kitabnya Istimaul Juyusil Islamiyah kenikmatan itu ada dua kenikmatan yang mutlak yaitu kenikmatan il, al-hidayah ila al-islam wa sunnah dan yang keduanya adalah nikmat yang muqayyadah nikmat yang terbatas dan beliau juga menegaskan puncak dan eh, maaf sumber kehancuran manusia itu ada dua menyenyakan hati dan menyanyikan waktu. Menyanyikan hati membuahkan sikap lalai, Menyanyikan waktu akan cenderung mengikuti hawa nafsu. Makanya Allah melarang kepada kita wala aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu Janganlah kau bertaati orang yang saya lalaikan hatinya dan mengikuti hawa nafsu, maka urusannya pasti akan berantakan. Dari sinilah kita sebaiknya urusan utama pertama yang kita urusi adalah bagaimana kita itu menyiapkan bekal sehingga Abu Hazim mengatakan siapa yang memiliki tiga sikap maka akalnya akan menjadi sempurna. Yang pertama adalah mengenali dirinya. Mengenali dirinya sebagai makhluk Mengenali dirinya sebagai hamba Allah, mengenali dirinya hamba yang serba cacat, kurang banyak dosa salah, maka itu akan menjadi kita. Itu cenderung bisa berpikir sehat. Yang keduanya adalah menjaga lisannya, ya, mensomatan aja. Siapa yang diem akan selamat, dan yang ketiga adalah bersikap kona'ah. Ya. Dengan demikian, betul kata Abu Darda. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan kurang rakusnya dan kurang sikap melampaui batasnya. Sehingga Abu Ali ad memberikan satu faedah di antara faedah memperbanyak mengingat kematian yang Rasulullah katakan aksiru min hadimil ladzat perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan yaitu al maut di antaranya adalah satu memberikan semangat untuk ibadah yang kedua adalah menyegerakan kita untuk taubat yang ketiga kita bersikap qanaah itu faedah dari skin faedah kita mengingat kematian jadi salah betul kalau ada orang yang menyangka bahwa dengan kita mengingat kematian, itu tidak punya dedikasi, tidak punya motivasi, hidupnya akan murung salah. Berarti, di sini ada kesalahan di dalam proses mengingat kematian, ada kesalahan di dalam melandaskan dalam mengingat kematian, ada salah sikap di dalam proses, apa namanya, di dalam e, memahami makna mengingat kematian. Karena mengingat kematian yang benar itu pasti akan menghasilkan satu segera bertaubat, semangat dalam beribadah dan bersikap qanaah dari dalam kehidupan. Kenapa kita siapkan semua itu seperti yang dikatakan oleh para ulama? Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam jamin nggak umurmu sampai pagi nggak ada yang jamin wakam min salimin mata bi ghairi wakam min saqimin asha hinan min ad Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit dan berapa banyak orang yang sakit-sakit tidak mati-mati. wa kam min fata yumsi wa yusbihu amina wa qad nushijat akfan wa yadri berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar sore pagi merasa aman ternyata kain kafannya dikunting-kunting dia tidak tahu kullu mri'in musabbihun fi ahlihi wal maut adna min shirakin alihi Setiap orang tersibukkan dengan urusan keluarganya, rumah tangganya, kehidupannya setiap hari, ternyata kematian lebih dekat daripada terumpah sandarnya. Ada orang tanpa sadar, tanpa ada semacam feeling atau firasat, pergi ke pasar. Ya, baru gelak tawa dia e, lemparkan kepada istri anaknya. Canda dan ria dia hiasi renung rumahnya. Tidak lama kecelakaan di jalan kemudian meninggal dunia. itulah namanya kehidupan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kun dunya aw sabil jadilah kamu hidup di dunia ini seperti perantau atau mampir hanya sekedar singgah persinggahan yang kita dituntut untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya Kemudian ketika kita naik kapal untuk berlayar kembali, maka kita mendapatkan bekal yang cukup untuk kehidupan nanti ketika sudah mendarat di pantai terakhir yaitu akhirat. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah. Aina takunu maut walau kuntum fi di mana saja kamu berada, pasti kalian akan dihampiri kematian. Walaupun kamu berdiam di gedung yang sangat kokoh dan megah. Qul innal mawta tafirruna minhu fa, innau, fa mulaqikum. Katakanlah Muhammad sesungguhnya kematian yang kamu ingin berusaha lari dengan berbagai macam apa namanya usaha pasti akan menyusul menemui kalian. Enggak ada yang bisa mengelak. Karena kehidupan kematian itu sepasang sejoli yang akan menemani seluruh manusia kullu nafsin dha'iqatul maut bahkan seluruh jiwa bukan hanya manusia Seluruh makhluk yang mengalami kehidupan pasti akan mengalami kematian. Namun, kematian manusia memiliki makna tersendiri, memiliki arti tersendiri, memiliki satu kondisi tersendiri, lain daripada yang lainnya. Maka, yang tidak ada perkara terbaik adalah menyiapkan bekal. Perbekalan itu tidak lain adalah takwa dan iman. perbekalan itu tidak lain adalah solat yang serius, tahajud yang rutin, sedekah yang rajin, beramal soleh. Intinya Rasulullah SAW mengatakan Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas Manusia yang paling dicintai oleh Allah Yang paling bermanfaat untuk manusia Wa ahabul a'mali ilallah Sururun tudkhiluhu ala muslim Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa gembira yang kamu masukkan ke dalam hati seorang Muslim. Kenapa kita harus bersiap-siap? Kata Imam Ibn Al-Jawzi, فَإِنَّهُ لَا يَعْلَمُ مَتَى يَفْجَعُهُ أَمْرُ رَبِّهِ Karena dia tidak tahu secara pasti <coughs> bagaimana Allah di dalam mengambil nyawa manusia itu mendadak. bisa saja pagi, siang, sore, malam. Bisa saja di dalam rumah di medan perang atau saat kita bepergian atau di jalan. Karena tidak ada yang menjamin mati tidak ada pendaftarannya, cabutnya, nggak ada formulirnya. Intinya kullu nafsin qatul mut wa nabluukum wal khairi fitnah di dalam kehidupan ini ada ujian kebaikan keburukan. Semuanya adalah sebagai fitnah. Apakah kita nanti memilih mengayunkan langkah-langkah kita menuju surga atau neraka? Tapi ingat. Kehidupan ini hanya sementara. Coba perhatikan. Makna daripada kullu man kekuatan kita pelan-pelan menyusut. Kulit kita lambat laun keriput. Dan tampilan muka kita sudah mulai bak jeruk purut. Dan sebentar lagi nyawa ini tidak akan berdenyut dan urat nadi pun sudah tidak akan juga berfungsi menjalankan fungsi kehidupan. Dan akhirnya kita akan dikubur di badang rumput. Uban yang sudah mulai merata di kepala kita. Kekuatan kita pelan-pelan berkurang memberikan satu makna kita akan pindah pada alam lain, kehidupan lain. Makanya tidak ada orang yang berani mati kata Sahal bin Abdullah atau setari kecuali tiga orang. Yang pertama adalah orang yang tidak memahami kehidupan setelah kematian, yang kedua orang yang tidak percaya terhadap takdir, yang ketiga orang yang ingin segera ketemu Allah. Dan faman kana yarju liqa' rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih Barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik hendaklah amal soleh dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Fa innahu la ya'lamu mata yafja'u rabb amru rabbi karena dia tidak tahu kapan kematian yang itu adalah putusan Allah akan tiba-tiba datang. Fa idza jaa ajaluhu la ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa Kalau sudah datang putusan Allah pada mereka satu ajal maka tidak akan bisa diajukan diundurkan Dan bahkan kematian itu ada sekaratnya. Wajahat sakratul maut. Zalika ma kunta minhu tahid. Akan pasti datang sakratul maut pada kalian. Dan kalian tidak akan bisa menghindar. Wala yadri mata yustada'a dan dia tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala oleh karena itu wa inni raitu ra khulqan kathira uh, wa inni raitu ra khalqan kathira saya melihat makhluk yang banyak sekali ghorrahumus syabab tertipu oleh apa kekuatannya Ya, yeah. kepemudaannya, keperkasaannya, kegagahannya. Wanasa wanansu wanansu faqdal aqran, dia lupa akan kehilangan teman-teman semuanya itu dengan kematian. Walha kum tulul amal walha hum tulul amal, dia ditipu dikecoh oleh panjangnya angan-angan. Akhirnya kematian datang tiba-tiba. Penuh dengan suasana penyesalan, dan tidak ada seorang mati pun melainkan menyesali apa yang terlewat. Makanya, sang penyair mengatakan, Wad, wa, wa "Kehidupan selalu menipu dan mengecoh dengan berbagai macam ketamakan hidup." wanya mau الدنيا perhiasan dunia yang rendah selalu membikin manusia bersikap rakus dan rakus itu tidak ada ujung pangkalnya dan rakus itu selalu adalah jelek makanya e, kata para ulama seandainya rakus itu bisa diajak ngomong, kalau dia ditanya, "Wahai rakus, siapa orang tuamu?" dia akan menjawab, "Ragu-ragu terhadap takdir." Kemudian ditanya lagi, "Apa profesimu, wahai rakus?" dia akan menjawab, "Mencari kehinaan." Dan kalau dia tanya lagi, "Apa tujuan akhirmu?" terhalang dari harapan. Itu orang-orang rakus. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan rakus itu mati jaiani. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agama, nilai-nilai yang dia perjuangkan harusnya dalam kehidupan dia kurbankan kejujurannya, dia kurbankan apa namanya kesarjanaannya, titelnya hanya demi ambisi dan am tomat. Padahal semuanya akan berakhir dengan kepunahan yang katanya Abdullah ibnu Mutarrif Sesungguhnya, tidaklah ada satu kenikmatan pun melainkan tersentuh oleh kematian. Maka, kejarlah kenikmatan yang tidak pernah tersentuh oleh kematian, yaitu nikmat surga. Berbagai macam angan-angan ya diperdaya oleh harapan-harapan kosong berbagai macam sikap rakus dan ambisius terus menghiasi perjalanan hidup Sermen, ternyata pedang-pedang kematian siap untuk menebas lehernya malaikat maut siap untuk menjemput dia kapan saja tidak mengenal muda tua laki perempuan siapapun? pasti akan mengalami kematian. Wal mautu atin wal hayatu marirotun. Kematian pasti datang, kehidupan penuh dengan kepahitan. Wan atau mari berjalan terus, bisa. -nasu manusia satu dengan yang lainnya susul menyusul untuk menjemput kematian. Subhanallah. Di masa kita kecil, kita melihat orang-orang tua berkeliaran di sekitar kita. Kita tinggalkan kampung kita beberapa tahun, maka pulang kita mendapati mereka sudah mulai tiada satu persatu, sudah mulai menapaki kehidupan baru di alam kuburnya sudah mulai satu persatu memiliki memasuki gerbang yang satu yang dimasuki oleh seluruh manusia termasuk para rasul para nabi adalah kematian. Oleh karena itu jangan sampai kita itu terkecoh oleh tulul amal wa taswif. Yang kata Imam Ibnul Jauzi tentara iblis yang paling berbahaya adalah Tulul amal panjang angan-angan. Wataswif suka menunda-nunda. Coba bayangkan, kita umpamakan ada sekelompok penumpang, entah itu pesawat, transit di suatu tempat. Yeah. Di situ hanya kesempatan terakhir untuk mencari oleh-oleh, untuk dibawa pulang kampung. Ternyata ada sebagian penumpang yang entar deh, entar deh entar sebentar lagi sampai akhirnya pesawat tersebut siap-siap diumumkan untuk memasuki pesawat dia tidak menggenggam apa-apa dia masuk ke dalam pesawat penuh dengan kekecewaan tangan kosong pulang tidak bisa menyenangkan dirinya keluarganya karena tidak membawa oleh-oleh oleh apapun begitulah Orang yang sekarang ini terkena berbagai macam penyakit tulul amal wa taswib panjang angan-angan dan suka menunda-nunda dengan bersikap entar besok, entar besok. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian dibikin tertipu oleh berbagai macam sikap berbanyak-banyakan di dalam masalah syahwat dan mengejar materi. Kemudian lupa sesuatu yang besar, yang penting, yang bermanfaat dalam waktu yang sangat panjang, yaitu amal soleh. Makanya Rasulullah SAW, telah melalikan kalian sikap berbanyak-banyakan sehingga kena tulul amal wa taswi panjang angan-angan dan suka menunda-nunda yang akhirnya dia mengatakan yaqulu ibnu adam mali mali an adam mengatakan hartaku hartaku Sebetulnya, kalian tidak memiliki harta yang sebenarnya kecuali salah satu di antara tiga yang kamu makan suatu ketika akan menjadi kotoran. Kalau kita hidup hanya untuk makan yang akhirnya toilet, terinakah kalau kita beraktivitas yang malam menguras? naga memeras keringat. Kemudian akhirnya yang kita cari ujung-ujungnya adalah toilet. Kenapa kita harus berkuliah, bertitel, kalau hanya mencari makan. Sementara mungkin monyet-monyet yang berkelantungan di hutan-hutan, di pohon-pohon itu lebih pintar nyari makan daripada kita yang berpendidikan. oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah mari kita bersama-sama ya sekarang ini mencoba kembali lagi ya menyiapkan bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang cukup yang tidak lain adalah tazawwad bittaqah berbekallah dengan ketakwaan فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي إِذَا جَنَّ اللَّيْلُ فَهَلْ تَعِيشُ إِلَى الْفَجْرِ karena si antara kalian kalau sudah masuk malam enggak jamin umur kita sampai pagi. Baik, kita lanjut ucapan Ibnu Ibnul Jauzi. Wa rubbama qala al-alimul mahd li nafsihi. Bisa jadi bisa jadi atau boleh jadi ada seorang terpelajar yang mencari ilmu yang hanya untuk ilmu. bukan untuk diamalkan bukan belajar untuk manusia bukan belajar untuk Islam dan kejayaan Islam bukan belajar untuk sekarang ini menebar kebaikan tetapi hanya untuk ilmu sekuler dia mengatakan ashtaghil bil ilmi saya sibuk mencari ilmu ilmu al yuma sekarang kemudian nanti saya amalkan di akhir hayat saya menjelang saya pensiun atau macam-macam dia bermudah-mudah di dalam berbagai macam penyimpangan bi hujjati dengan dalih istirahat ya cari kepuasan dululah ya kita mumpung masih muda ya puas-puasin dululah gitu kan Uh, tahajud itu kan miliknya orang tua itu zikir itu kan kebiasaan nenek-nenek kakek-kakek baca Quran itu kan bukan dunia kita udah kita puas-puasin dulu nasallallah alafiyah betapa banyak di depan kita anak-anak muda yang akhirnya meninggal dunia betapa banyak orang-orang yang masih gagah perkasa akhirnya dicemput oleh kematian berapa banyak akhirnya kita tidak tahu selang satu tahun dua tahun penyakit menjemput kita akhirnya kita tidak berdaya. Wa yuakhirul uhbah li menunda persiapan untuk mewujudkan taubat. Itu ya. Ah, dan nanti kita puasin dulu tobat nanti kan kita belum puas ya yeah? belum puas main perempuan belum puas sekarang e, apa namanya e, dengan narkobanya dengan homernya dengan maksiatnya itu kan gitu ntar juga kita akan sadar sendiri ntar juga kita akan jadi baik sendiri kalau sudah berkeluarga punya anak kita juga akan dewasa sendiri syaiton menghiasi kita. ya yeah? syaitan menghiasi kita zujina lin nasi hubbu syahawat itu betul-betul terwujud dalam keadaan atau dalam diri orang yang seperti ini sehingga menunda taubat yang itu adalah rahmat dari Allah bagaimana tidak rahmat Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, Muhammad wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya, merusak dirinya dengan berbagai macam kemaksiatan jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Bagaimana tidak rahmat? 70 tahun kesalahan yang kita perbuat dihapus oleh Allah dengan taubat kita sehari. Dengan kebaikan taubat sehari Allahu Akbar dan kebaikan 70 tahun yang kita lakukan nggak akan dihapus oleh Allah dengan kemaksiatan kita sekali. Bukankah banyak di antara kita menyanyikan rahmat Allah. Di antara kita mendolimi rahmat Allah. Di antara kita banyak yang bersikap membalas budi kebaikan rahmat Allah dengan berbagai macam kezaliman, penyimpangan dan kekurang ajaran. Oleh karena itu, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita bertaubat, taubat dan nasuha. Tubu ila Allah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah wahai orang-orang mukmin kepada Allah mudah-mudahan kamu sukses. Coba bayangkan. Sejahat ini Pak, Allah katakan in innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Orang yang memfitnah begitu dahsyat, membunuh ribuan manusia mukmin, Allah masih buka kesempatan taubat. Inna Allah yaqbalu taubatal amdi dan Allah akan terus menerima taubat hambanya malam yukhargir selagi nyawa tidak ditenggorokan. Di dalam hadis yang lainnya malam tatul isyam sumin maghribiha selagi matahari tidak terbit dari barat. Maka ayo bertaubat kepada Allah dengan taubat dan nasuhah. Sadari kesalahan kita. Buang keburukan. Pilih kesucian dan kebersihan. Pilihlah jalan yang lurus, jalan yang berkelok-kelok dan licin yang membahayakan. Karena jalan menuju Allah itu rahmat dan mudah. Jalan menuju syaitan dan iblis itu penuh dengan kesulitan, kecelakaan dan bahaya. Wala yatahasha min ghibatin. Sehingga dengan cara dia menunda-nunda taubat, berprasangka baik terhadap dirinya tadi, antar juga saya bisa begini mumpung masih muda kita puas-puasin nah, akhirnya apa memudah-mudahkan dia di dalam ghibah dan mendengarkan ghibah bukan hanya ghibah memudah-mudahkan pada seluruh maksiat dengan dalih nanti ada kesempatan untuk taubat tulul amal wat nanti kalau sudah masa tua kita akan juga tahajud dengan tahajud, Allah akan ampuni dosa saya. Dengan wudhu, akan membuat dosa-dosa saya rontok. Dengan kita sholat lima waktu nanti di akhir pensiun, Allah akan berikan berbagai macam keterbukaan daripada kebaikan-kebaikan itu. Tetapi masya Allah, orang itu rata-rata hidup di atas kebiasaannya, dan untuk melepas kebiasaan itu tidak mudah. Orang yang terbiasa. Berhari-hari selama puluhan tahun bahkan 40 tahun tidak sholat, mudahkah dia akan datang ke masjid? Sulit. Orang yang sudah berpuluh-puluh tahun biasa dengan ke kemaksiatannya mudah nggak lepas tidak. Sekarang kita ambil contoh kecil saja. Ketika kita sekarang ini terbiasa ketemu orang itu tidak salam setelah tahu salam itu merupakan satu kebaikan sulit kan kita terapkan berapa banyak orang yang sudah merasakan bahwa rokok ini tidak bermanfaat bahwa saya jantung gara-gara rokok saya paru-paru gara-gara rokok sudah 40 tahun dia merokok sulit kan untuk melepas itu semuanya tuh wamin kasbi subhatin sehingga dia meremehkan untuk mencari harta yang subhat. Akhirnya ayam huwa berwaroh dengan harapan ah nanti kan gampanglah. Uh, kita tidak usah kerang-kerang dalam mencari rezeki, tidak usah alim-alim di dalam memilih harta, dan kita tidak usah sok suci lah di dalam masalah harta. Nanti gampang juga kita bersihkan dengan sodako, zakat yang rajin, umroh berkali-kali. Apalagi nanti mati kita gunakan untuk membayar orang selamatan berdoa, beres semua. Wayansah, dia lupa, Annal mauta kematian itu tidak di tangan dia tapi di tangan Allah wa mauta qad yabghatu sehingga bukan di tangan dia tapi di tangan Allah bisa saja, bisa saja kapan pun dia akan dijemput oleh kematian secara mendadak boleh jadi dia sedang berada di meja judi boleh jadi dia berada di meja khamr bisa jadi dia sedang berzina, bisa jadi dia sedang meninggalkan sholat, boleh jadi dia sedang melakukan kemaksiatan yang paling berat, seperti yang dilakukan oleh Berseso. Bagaimana ahli ibadah yang akhirnya berzina menghamili perempuan dan akhirnya adalah dia menyembah iblis, bersujud kepada iblis. Siapa yang jamin? Ya, yeah? siapa yang menjamin? wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut tidak ada satupun jiwa ini tahu di mana dia akan meninggal dunia wal aqil fal aqil orang yang berakal man a'ta kull lahzatin haqqaha orang yang memberikan setiap saatnya hak daripada apa namanya waktunya minal wajib alihi untuk menjalankan berbagai macam kewajiban. Itulah orang yang berakal. Orang yang berakal adalah bukan orang yang sekarang ini titelnya serenteng. Orang berakal bukan orang yang sekarang ini cerdas di dalam berdialog. Orang yang berakal bukanlah orang yang sekarang ini EQ-nya setelah diukur, setelah dites itu tinggi, 150 ke atas. Tapi orang yang berakal adalah kata Ibnu Imam Ibnul Jauzi orang yang mampu memberikan hak waktunya untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan hak waktu tersebut. Sekarang zuhur waktunya sholat zuhur. Hak zuhur adalah sholat zuhur. Hak asar adalah sholat asar. Hak ketika di hadapan orang tua kita birul waliden. Hak kita sekarang di kelas adalah belajar. Itu adalah kewajiban yang harus kita penuhi. Itu orang yang paling berakal. Fa'in maut. Orang yang seperti ini, setiap waktunya, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap saatnya disibukkan dengan berbagai macam kewajiban, kebaikan, maka bila dia Didadak oleh kematian, ru'iya musta'idda, dia siap untuk menghadap kematian tersebut. Wa inna lal amal Kalau seandainya harapan-harapan tersebut terwujud maka makin tambah kebaikan gitu kan gitu wallahu a'lam bisawab. sekarang kita buka tanya jawab insyaallah dengan uh, berbagai macam uh, masalah Mas oke okay. sallat wassalam ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbi azmain ammad. Ihwanifillah azan ya Allahu ayakum, alhamdulillah kita telah, telah kita simak dan dengar bersama ilmu yang telah disampaikan oleh ustaz kita, al ustaz Zainam Abidin LcMM hafizahullahu taala. Kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fik atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita Semoga Allah Subhanahu Ta'ala uh, menjaga Ustadz dan keluarga Bagi pemirsa yang ingin uh, bertanya langsung kepada Ustadz uh, Zainal Abidin LCMM Hafizullahullah Ta'ala uh, Bisa melalui uh, telepon secara langsung atau melalui pesan singkat di nomor telepon 0811 111 2192. Kami ulang kembali di nomor 0811 112192. Ya. Yeah. Uh, melalui via uh, telepon uh, sementara belum ada. Uh, Ustaz, jadi kita melalui uh, pesan singkat terlebih dahulu. Yeah. Ini ada uh, pertanyaan yang pertama. Bismillah apakah yang membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tapi dia seorang kafir tapi dia suka membantu Nabi dan para sahabat, apakah dia termasuk bisa masuk surga Ustaz? baik perlu diketahui bahwa bantuan dan kebaikan orang kafir itu sebanyak apapun tidak bermanfaat untuk dirinya nanti di akhirat maksudnya. Ya. Kenapa? Mungkin ada yang berusaha untuk protes. Ya. Orang yang baik, masa masuk neraka. Kita jawab, seorang yang belum bisa berbuat baik kepada sang khalik dengan mentauhidkannya, dengan beriman kepadanya, dengan berislam, maka kebaikan kepada makhluk ini tidak ada nilainya, tidak <tuh> ada nilainya. Kenapa pada akhirnya seluruh kebaikan yang dilakukan oleh makhluk ini kalau sudah tidak dianggap baik oleh Allah hilang. Oleh karena itu tuntutan baik kepada Allah dulu harus kita berikan kemudian setelah itu baik kepada makhluk. Hablum minallah dulu wa hablum minannas. Makanya kenapa kita tuntut masuk Islam bahkan setelah masuk Islam anta aslam ma'aka minal khair kamu masuk Islam bersama kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan saat kamu masih kafir kenapa karena di sini ada ganjalan berat itu kita ini kan sebetulnya berbuat kebaikan itu kan masuk surga tujuannya menyiapkan pahala ridha Allah Lah bagaimana kita itu bisa diridhoi oleh Allah? Kita masih belum bisa berbuat baik kepada Allah. Dan pintu utamanya adalah berislam dulu, beriman dulu. Oleh karena itu, kita bisa tegaskan sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, kalau dia belum menunjukkan pintu kebaikan yang berupa iman kepada Allah, maka kebaikan itu akan tertahan. Karena pintunya tertutup. Buka pintu dulu, baru kebaikan itu masuk. Yaitu apa? Asyadu an la ilaha illallah. Makanya, la ilaha illallah itu miftah. Miftahul jannah. Kunci surga. Dan miftah itu kunci itu pasti ada gigi-giginya supaya bisa membuka pintu tersebut. Dan tidak lain gigi-gigi tersebut amal soleh. Oleh karena itu setelah kita itu punya kunci masuk kemudian ada giginya. Nah baru kebuka. Jadi kan nggak mungkin ada gigi tanpa kunci. Dan kalau kuncinya juga tidak ada, bagaimana kita itu bisa membuka pintu yang akhirnya kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Islam dulu, syahadat dulu, beriman dulu, baru setelah itu amal. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, "Wahman kana yerjulika Arabi, lillahi rabbi ya amal 'amalan wa la rabbih ahada amal saleh itu selalu bergandengan dengan apa tidak menyekutukan Allah tidak bersalah dengan Allah yang dikatakan innas syirka la dhulmun 'adzim sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar wallahu 'alam bisawab ya barakallahu fika ustaz atas uh, jawabannya kita uh, buka melalui telepon ya. di 081 11111112 atau 192. Iya. Ya tidak ada. Kita selanjutkan ke pertanyaan pesan singkat. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berdoa minta dimatikan? Ustaz? Ustaz. Ustaz. Berdoa minta mati itu dilarang di dalam Islam. dalam konteks putus asa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yan ahadukum lil maut nazala nazala bihi. Janganlah di antara kalian berangan-angan kematian karena ada satu musibah bencana yang turun kepada kita. Berarti di sini berangan-angan kematian karena frustasi. Tapi kalau berangan-angan kematian karena satu keinginan indah untuk mati syahid, keinginan indah untuk bertemu dengan Allah, maka itu suatu hal yang tidak dilarang, bahkan dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang senang ketemu Allah, Allah juga senang ketemu dia. Berapa banyak di kalangan para sahabat, rindu dan menginginkan untuk mati syahid. Betapa banyak di kalangan tabi'in rindu dan menginginkan mati di dalam keadaan syahadah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil jihad mata mitatul jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak pernah perang dan mengajak dirinya untuk berfikir perang maka mati dalam keadaan jahiliyah. Maksudnya ghazwah jihad yang merupakan syariat Islam yang paling bergengsi, syariat Islam yang paling apa namanya sakral, syariat Islam yang paling ditekankan oleh Al-Quran dan Sunnah sampai Imam Al-Bukhari membuat bab yang terpanjang setelah solat adalah kitabul jihad wal ghazawah ya wallahu alam bisawab ya yeah. ya yeah. yeah, silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mau bertanya qada salat bagi yang haid datang haid pas waktu mau salat maghrib qadanya bagaimana ustaz jazakallahu khairan Uh, bagi orang yang sekarang headnya uh, berhenti pada waktu pas maghrib, maka otomatis uh, lepas solat solat di masa head dan tolong diperhatikan terutama ibu ibu. Ucapan Aisyah ini perlu menjadi pedoman. Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, "Nak marubi qadhai saum, walau nak marubi qadhai kita diperintahkan oleh wanita yang had nifas ini oleh Islam oleh Rasulullah hanya mengkodok puasa tidak mengkodok sholat Ya, jadi orang wanita yang sedang had, ya wanita yang sedang had selama had itu gugur apa Sholatnya Kalau puasanya gugur pada saat itu, tapi setelah suci disuruh untuk mengkodoknya, begitu. Ya, oleh karena itu, wanita yang sedang suci pada waktu maghrib, udah setelah mandi, sholat maghrib, ya kalau seandainya terlewat di jamaah aja maghrib sama isya, karena ini masih rangkaian satu sholat, ya dengan maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat, sudah salam setelah itu selesai. Begitu caranya. Wallahu a'lam atas jawabannya. Kita lanjutkan kembali melalui uh, pesan singkat. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Andi Berlian eh, Makmur dari Sumatera Selatan. Tahlil-tahlil orang di antara kalian yang akan mati. Barang siapa di akhir ucapannya la ilaha illallah maka ia masuk surga. Pertanyaan pertanyaannya adalah mungkinkah seorang yang kalah hidupnya jarang mengucapkan la ilaha illallah akan mudah mengucapkannya di kala kematiannya tiba? Dan apakah mungkin orang yang sering mengucapkan la ilaha akan mudah mengucapkannya di kala kematian tiba? Sekarang saat atas jawabannya. Ada suatu apa namanya statement dari ulama yang perlu kita renungkan. Orang itu biasanya mati di atas kebiasaannya. Lihat aja orang yang sekarang ini biasa dengan kehidupan maksiat cenderung potensi besar adalah mati di atas kemaksiatannya. orang yang sekarang biasa ibadah biasa ke, ini melakukan berbagai macam kebaikan maka dia akan mati di atas kebaikannya wallahi ya ikhwan orang yang tiap hari punya kebiasaan menghafal Al-Qur'an enggak mungkin meninggal kecuali sedang menghafal Al-Qur'an Allahu akbar dan bersama Al-Qur'an begitu juga di dalam masalah kebaikan dan keburukan oleh karena itu dia siapa yang sekarang ini setiap harinya yang menjadi kajian dia adalah la ilaha illallah mengetahui maknanya la ilaha illallah menjalankan konse konsekuensi la ilaha illallah kemudian melengkapi syarat-syarat la ilaha illallah di dalam kehidupan praktiknya maka dia akan mati di atas la ilaha illallah ya bukan hanya bagi orang yang sekarang ini melafatkan ya kalau melafatkan itu orang-orang jahiliyah dulu banyak yang bisa mengucapkan la ilaha illallah tetapi mengenali maknanya menjalankan syaratnya dan juga memahami menjalankan konsekuensi la ilaha illallah itulah surga yang menanti dia itulah yang betul-betul Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dia akan masuk surga. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu Fik, Ustaz atas jawabannya. Ya. Yeah. Uh, kita buka melalui via telepon mungkin ada yang ingin bergabung di 081 111 112 192. Ya kalau tidak ada kita uh, melalui pesan singkat kembali Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana dengan Dengan anak yang jatuh bangun dari maksiat Lalu taubat lagi Lalu jatuh lagi Apa yang harus anda lakukan Bagaimana cara menahan sahwat kepada wanita Jazakallahirrahmanirrahim Ustaz atas jawabannya Baik Barang siapa yang sekarang ini Hidupnya jatuh bangun di atas maksiat Maka jalanin Terus dengan taubat Taubatan nasuhah Seandainya sekarang jatuh lagi, kemudian maksiat lagi, taubat lagi. Karena tobat yang kemarin untuk maksiat yang kemarin. Ini maksiat butuh tobat lagi. Jangan sekarang Anda dibisik oleh setan, aduh kalau saya begini. Tobat, maksiat, tobat, maksiat. Gimana nanti jadinya? Sekarang jawab. Anda mati bermaksiat dengan tobat dibanding dengan mati nggak bertaubat mana yang lebih baik otomatis mati bertaubat maka taubatlah kepada Allah bahkan dalam hadis Rasulullah SAW yang ditegaskan ada seorang hamba yang melakukan maksiat dia bertaubat karena dia tahu memiliki Tuhan yang bisa mengampuni dosanya ya Rob ampunilah dosaku Allah ampuni. Bermaksiat lagi sampai berkali-kali yang akhirnya Allah katakan i'malu qad ghafartu lakum, lakukan tersah kamu. Aku akan terus ampuni kamu selagi kamu itu bertaubat. Oleh karena itu perhatikan bagaimana kesombongan kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana sekarang ini keras kepalanya kaumnya Nabi Nuh dan bandelnya dia terhadap ajakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap mengatakan apa? Fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffara yurusilis sama'alikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina dan seterusnya. Nabi Nuh Allah suruh kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh untuk tetap mengajak istighfar dan taubat. Wallahu'ana miswab. Ya, Barakallahu fiqh atas jawabannya. Uh, yeah. Silakan pemirsa yang ingin uh, bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon di 081-111-112-192 yeah. uh, Tidak, belum ada yang masuk, kita lanjutkan ke uh, pesan Ustad. Ustadz yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah menjaraki mempunyai keturunan dari anak pertama dengan alasan khawatir belum bisa mengurus karena anak pertama masih 8 bulan. Dan jika boleh berapa tahunkah jarak yang baik? Zakallahu haram. Perlu diketahui bahwa kalau sekarang ini menahan kehamilan karena pertimbangan kesehatan masih ada toleransi. Tetapi kalau sekarang menahan kehamilan hanya takut memberi makan itu tidak ada toleransi wala taqtulu imlaq jangan kamu membunuh anakmu takut memberi makan karena miskin tetapi kalau ada tujuan-tujuan lain secara umum boleh makanya uh, di sana ada satu pernyataan dari salah salah seorang sahabat kunna na'zil wal Qur'anu yanzil wala yanhana an quran turun saya melakukan azl yaitu menumpahkan air mani di luar rahim tidak melarang kami dari situ. Nah, oleh karena itu uh, silahkan diatur maslahatnya berapa dan tidak ada jarak maksimal minimal. Cuma kalau kita memberikan suatu uh, semacam usulan itu ya uh, jarak yang paling terbaik adalah nyusuin ya. Selesai nyusuin itu suatu jarak yang bagus, karena kita dianjurkan anak itu mendapatkan asupan ASI sampai dua tahun. Itu yang uh, paling uh, paling bagus sehingga anak, pertumbuhan anak, perkembangan anak, pertumbuhan kaitannya dengan tubuh, perkembangan kaitannya dengan kejiwaannya akan tumbuh dengan baik. Wallahu alam. Barakallahu fiqh Ustadz atas jawabannya, uh, silakan ya. bagi pemirsa yang ingin uh, bertanya langsung kepada Ustadz melalui via telepon di 081 111 112 192 ya silakan yang ya, ingin bicara ya. langsung dengan Ustadz. Ya assalamualaikum. 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 Ya. Ya. Assalamualaikum. Baik, baik. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ya. dari mana, Bapak? Dari Denmasin nih, Aki. Iya, silakan. Iya, dengan Ustaz. Ya, Ustaz. mau nanya masalah uh, tentang tafarruq berudu ya. Iya. Heeh, uh, uh, kan ada seorang ulama yang ingin menetapkan bahwa ada keringanan untuk untuk tidak perudu atau tayang umum kalau tidak kalau sedang memakai baju khasmat atau APD bagi tenaga medis. Sedangkan yang kita ketahui bahwa minimal kan kalau bersuci itu ha, atau paling tidak tayamum. Nah sekarang ada yang mengatakan bahwa uh, kalau bersuci Nah, kalau sedang memakai baju APD yang khas mat, uh, boleh tidak bersuci langsung sholat saja gitu. Padahal yang kita ketahui kan uh, harus minimal ada tayamu. Nah bagaimana anak penjelasan saat kalau Ya, apa? ya itu saja pertanyaannya. Ya khairan. Wa iyyakum. Silakan. Uh, perlu diketahui bahwa orang yang sholat itu ada level-level keadaannya. Ada yang bisa wudhu, ada yang cuma bisa tayamum, ada yang nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Contoh, orang yang sedang di penjara, kemudian di tangannya di kursi, berhari-hari, apalagi dia di tangan orang kafir, dan memang sengaja untuk tidak diberikan kesempatan ibadah. Apakah orang yang seperti ini tidak sholat? Oh enggak bisa, tetap sholat. Makanya di dalam istilah fikih namanya faqidut tahuraini. Orang yang kehilangan dua suci, yaitu tidak bisa wudhu dan juga tidak bisa tayamum. Maka sholat apa adanya? La yukallifullahu nafsan illa Allah tidak membebani hambanya ini di luar kemampuannya dia. Malah Allah juga menegaskan fattaqullaha masata'tum bertakwalah kamu sebatas kemampuan yang kamu miliki. Oh. Begitu juga sekarang tim medis ya. Yang dia selama 8 jam itu ada beberapa salat yang dikorbankan. Sementara pakai lepas itu adalah kon, eh, yang eh, sangat sangat sulit. Kenapa? Karena Pakaian ini kalau sudah dilepas, dibuang pakai lagi. Dan ini memberatkan. Sementara di dalam Islam itu ada satu ka'idah, al-mashaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian, ad-daruratutubihul maqdurat, darurat itu memulihkan sesuatu yang dilarang, maka akhirnya orang yang seperti ini, seperti hukumnya tadi. Orang yang kehilangan dua suci alias tidak mungkin dia melakukan wudhu, tidak mungkin dia melakukan tayamum. Dalilnya pernah Abu uh, Umar bin Khattab sama Ammar bin Yasir ya uh, ketika di dalam perjalanan nggak menemukan air, akhirnya apa? Umar tidak sholat, tapi Ammar bin Yasir ini E, melakukan tayamum, tapi dengan cara gulung-gulung, artinya secara tata cara, nggak sah alias akhirnya sholat ini, e, sahabat tersebut, sahabat ini, secara hakikatnya kehilangan dua suci, wudhu enggak, tayamum juga gak bener, sholatnya tidak disuruh oleh Rasulullah SAW mengulanginya. Oleh karena itu, saya tegaskan di akhir daripada ini bagi orang yang sekarang ini memakai pakaian uh, medis yang menangani covid sehingga tidak memungkinkan untuk wudhu dan juga tayamum maka sholat apa adanya dan status orang ini seperti keadaannya faqidut tahuraini kehilangan dua suci seperti orang yang saya contohkan tadi di penjara di kursi di borgol berhari-hari yang tidak bisa Wudhu, nggak bisa juga tayamum, maka dia sholat apa adanya. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fiik uh, Ustaz atas jawabannya. Uh, kita buka pertanyaan kembali melalui uh, via telepon di 081 192. Silakan yeah. kepada pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al Ustaz Ya, assalamualaikum. Iya. Yeah. Ya, uh, belum ada. Uh, kami ulang kembali uh, bagi pemirsa uh, yang ingin bertanya langsung melalui Ustaz melalui via telepon di 0811111112192. Uh, kita ke pesan singkat selanjutnya Ustadz. Iya, yeah, silakan. Yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. wabarakatuh Saya dari Tuban mau bertanya Ustadz. Iya. Yeah. Bagaimana menasihati, menasehati anak? Bagaimana hmm. menasehati anak dan istri dalam kemungkaran? Saya sebagai suami sudah menasehati anak dan istri saya dalam kemungkaran, tapi mereka tidak patuh. Apakah suami ikut berdosa? Zakoharun Ustadz. Suatu kewajiban yang paling tertinggi seorang suami kepada istri anaknya adalah menyelamatkan mereka dari neraka. Itu closing. Pokoknya, tidak ada suatu kewajiban yang paling mulia, paling bergengsi, dan paling besar kecuali kewajiban seorang suami menyelamatkan anak istrinya dari neraka. Itu suatu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan dia kalau tredo di dalam hal itu sebagai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa maka dia akan kena ancaman Rasulullah ma min 'abdin mu'minin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi lam yaruh ra'ihat al-jannah seorang hamba mukmin mana saja yang diberikan oleh Allah tanggungjawab kata Syekh Usaymin termasuk anak dan isteri. Mati saat mati menipu tanggungjawabnya maka dia mati tidak menemukan baunya surga. Rasulullah SAW mengatakan kafa bil mar'i eh, kafa bil ismi man yudhayya man ya'ul Ya cukup berdosa orang yang menyanyiakan orang yang menjadi tanggungjawabnya. Okey. Dah. Kemudian, setelah kita usaha, maka kemudian tidak berhasil. Maka itu bukan dosa kita. Makanya, Nabi Nuh alaihissalam sampai akhirnya istrinya meninggal dalam keadaan kafir, tidak disalahkan oleh Allah. Nabi Lut, istrinya meninggal dalam keadaan kafir, tidak disalahkan Allah. Kenapa? Karena Nabi Lut sama Nabi Nuh sudah memaksimalkan tarbiyah, sudah memaksimalkan pendidikan, sudah memaksimalkan dakwah. Karena dalam berdakwah itu Allah tidak pernah menanyakan hasil, tapi menanyakan proses sudah belum kita jalankan. Jadi hasil itu di tangan Allah. Inna kalat tahdiman ahbabta sampai Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Karena apa? Taufik hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, anak sarankan kepada antum terus dan terus mendidik, membina, memberikan satu bimbingan terus dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Suatu ketika kesabaran antum, keikhlasan antum akan mendapatkan nilai dari Allah. Tapi kalau makin hari makin parah. Ya. Tidak ada pilihan lain kata Rasulullah SAW. Salah satu yang dia falam yustajabulahum, falam yustajabulahum. Ada tiga orang berdoa tidak dikabulkan dalam doanya. Yang pertama adalah rojulun tahtahu imroatun sayyiatul khuluki falam yutalikha laki-laki yang punya istri jelek akhlaknya tidak diceraikan. Yang kedua orang yang menyerahkan hartanya kepada orang safi yaitu kendor ini otaknya, akalnya dan yang ketiganya adalah serah terima harta tanpa adanya persaksian. Itu tiga perkara yang menyebabkan doa kita tertahan untuk tidak sampai kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Barakallahu atas atas uh, jawabannya. Yeah. Kita buka pertanyaan selanjutnya melalui uh, telepon di yeah. 081 satu 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 dua satu sembilan dua kita ke selanjutnya saya uh, pesan yeah. singkat silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari umu Anisa di Medan ustad yeah. ustad Anna mau bertanya bagaimana cara menasihati suami yang tidak mau mencari siapa ibu kandungnya karena sakit hati beliau diadopsi oleh orang lain sejak bayi anak sebagai istri harus bagaimana ustad sebagai seorang istri yang solihah seperti yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendampingi, bukan menyaingi, membina, bukan membinasakan, membimbing, bukan berpaling. Seorang istri yang solihah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan utamakan adalah Al-Muti'atu li Zawjiha Orang yang menta'ati suaminya Ketaatan di dalam kebaikan Karena la ta'ata li makhlukin fi ma'asiatillah Tidak ada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Langkah ukhti fillah sudah benar Langkah ibu sudah tepat Jadi sudah merasakan Uh, keluhan hati bagaimana ada sosok yang menjadi pemimpin kita yang menjadi sosok uh, pengembang amanah kepemimpinan di dalam rumah tangga tertinggi ternyata melakukan kemungkaran yang besar yang itu bisa menjadi sumber suul khotimah makanya Imam As-Suyuti mengatakan faktor suul khotimah itu banyak sekali tetapi rata-rata didominasi oleh empat perbuatan yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua makanya orang yang hidupnya sedang durhaka kepada orang tuanya potensi besar suul khotimah itu ada yang kedua menyenyakan sholat karena orang yang tiap hari harinya menyenyakan sholat ledo dalam sholat potensi untuk mati dalam keadaan tidak sholat atau tidak benar sholatnya yang ketiga adalah menodai kehormatan orang-orang mukmin. Makanya dengan ghibah, namimah, fitnah itu mengerikan. Karena anda bisa mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan yang keempat adalah kecanduan khomer. Karena orang yang kecanduan khomer itu cenderung meninggal dunia di atas. Berbagai macam warna-warni khomernya, kemudian keburukannya, dan berbagai macam sebab-sebab yang ditimbulkan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al khamru ummul khabais khamr adalah induk seluruh kejahatan dan keburukan. Karena dengan khamr orang tersebut akan cenderung terbuka untuk melakukan berbagai macam kejahatan, penyimpangan dan kemaksiatan sehingga dari situlah betul bahwa khamr adalah induk segala keburukan. Wallahu a'lam Barakallah Ufik Ustaz atas jawabannya uh, Bagi pemirsa Yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz Silahkan uh, melalui telepon Di 081 111 112 192 Ya Ustaz kita uh, Pertanyaan singkat Selanjutnya yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya uh, Dari Mukri Alam di Sumatera Utara Iya yeah. hati kadang suzon kepada Allah tapi pikiran kita bilang tidak boleh bagaimana menyikapinya Ustaz azzaqul khairan perlu diketahui ini adalah bagian daripada waswas Alladhi yawswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas dan pikiran yang sering kena waswas -was itu adalah pikiran yang kosong dari ilmu pikiran yang kosong dari zikir pikiran yang kosong dari aktivitas kebaikan-kebaikan Coba sekarang, kalau sekarang ini ilmu Anda cukup, zikir Anda terus, waktu disibukkan dengan kebaikan, contoh baca buku, beraktivitas, dan yang lainnya, minimal aktivitas mubah. Kita jalan jalan-jalan jogging itu pikiran-pikiran itu tidak akan muncul pikiran-pikiran muncul itu ya terutama pikiran yang negatif ketika sekarang ini aktivitas kosong zikir nggak ada, keimanan lemah, ilmu juga lemah. Pada saat itulah yang muncul berbagai macam bisikan. Dan perlu diketahui bahwa bisikan itu ada dua. Bisikan yang datang dari malaikat, lammatun minal malak, walammatun mina Bisikan dari malaikat, bisikan dari syaiton. Dan bagaimana kita itu bisa mengenali bahwa itu bisikan dari malaikat, ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dari ilmu yang kita miliki yang bisa kita memilahnya. Makanya pernah ini kisah menarik. Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat dia melakukan perjalanan di padang pasir yang terik mataharinya sangat panas. Dia beliau pun sedang kehausan tiba-tiba ada mendung yang menaunginya. Dan kemudian tiba-tiba ada suara yang memanggil wahai Abdul Qadir Jailani. Aku adalah Tuhanmu. Sejak hari ini, seluruh yang saya haramkan atas hamba-hambaku, khusus buatmu adalah halal. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Ikhsa ya'adu wallah minggat wahai musuh Allah. Menghianglah mendung, kemudian keluar suara, wahai Abdul Qadir, saya menyesatkan 70 orang macam seperti kamu dengan cara ini sukses, tapi aku gagal menyesatkanmu dengan cara ini, berkat ilmumu, yaitu ilmu terhadap syariat. Jadi, yang memilah ini adalah bisikan dari malaikat. Ini adalah bisikan dari syaitan ilmu. Kalau ilmu kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu kuat, gak mungkin ada bisikan-bisikan aneh. Kalau daya, pilih-pilih kita karena ilmu kita itu cukup kuat, melimpah ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, ini yang benar, ini enggak benar, ini tauhid, ini syirik, ini iman, ini kufur, ini sunnah, ini bid'ah, ini taat, ini maksiat. Insya Allah kita tidak akan gampang digelincirkan oleh bisikan syaitan. Karena bisikan malaikat itu selalu mengajak kepada kebaikan, menolak keburukan dan baik buruk itu siapa yang nakar? Apa yang gunakan untuk menakar ilmu? Siapa ulama? Makanya dekatlah dengan ilmu, dekatlah dengan ulama, anda akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan hilang semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan selanjutnya melalui via telepon di. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas Mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh nusantara Seiring dengan gagal orbit satelit Palapa maka Off pula semua TV yang ada di Palapa sekarang saatnya Anda saksikan TV-TV Islam dan Niaga TV di satelit Telkom 4 pada Frek akan melahirkan aplikasi yang baik dari sit situlah dan terus tidak bisa sekali dua kali dan secara hukum barang siapa yang cukup tidak haji maka dosa bahkan ada satu riwayat dari Umar bin Khattab hendaknya mati Yahudi Nasrani itu karena Rasulullah SAW manaradil haji faliyatanjal barang siapa yang ingin haji disegerakan karena kita tidak tahu kapan kematian menjemput kita kapan kelonggaran dan akan kita miliki lagi kesempitan mungkin akan datang lebih sempit lagi kerepotan akan datang lebih repot lagi semakin kita itu menunda semakin kesulitan itu datang dan kesempatan akan semakin ciut umur kita tenaga kita, pikiran kita beda dengan sekarang haji ketika kita masa masih muda, masih sehat, masih juga kita bisa beraktivitas bergerak dengan bebas. Ini beda sekali. Oleh karena itu <tuh> berangkat dari firman Allah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila bagi Allah ayat hak atas setiap hamba yang memiliki kemampuan untuk haji ke Baitullahil Haram. Sabila kemampuan itu tidak lain adalah azadu az bekal warrahilah yaitu kendaraan. Kalau arrahilahnya ada, azad az bekal ada, maka itu sudah wajib. Kalau tidak, maka dia paman kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin dan kufur di sini bisa kufur nikmah atau bahkan bisa kufur yang syariah. Kufur nikmah Pemirsa kecil, kufur syariah, dia bisa keluar daripada Islam. Wallahu'anam bisawab. Barakallahu fiqh Ustaz atas jawabannya. Yeah. Uh, silakan bagi pemirsa yang ingin uh, berinteraktif langsung dengan Ustaz di 081-111-112-192. Hmm. Ya, masih belum ada Ustaz, kita lanjutkan ke pesan singkat. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menahan nafsu agar tidak selalu berbuat maksiat, sedangkan kita selalu beribadah, namun kadangkala iman anak sering turun naik Ustaz. Taip. Turun naik. Bagaimana cara mengatasnya Ustaz Zulkohir? Pertama, antum harus sibukkan dengan kebaikan. Makanya Imam Ash-Syafi'i mengatakan Saya berkaul dengan orang-orang sufi tidak mengambil faedah kecuali dua Waktu itu seperti pedang Kalau tidak kamu gunakan untuk menebasnya Kamu yang ditebas Dan orang itu Kalau tidak sibuk dengan kebaikan Maka dia akan sibuk dengan keburukan Itu yang pertama Yang kedua Antum harus meninggalkan tempat yang micu syahwat antum dengan cara hijrah. Yang ketiganya, Antum harus meninggalkan orang-orang yang sekarang ini mendorong memicu antum untuk bermaksiat Yang ke keempatnya Antum bersanding dengan ilmu dan orang-orang berilmu Karena bersimpuh di dalam halaqah zikir, Dekat dengan ulama Orang yang berilmu akan menuntun antum ke dalam kebaikan Ucapannya mengajak kepada kebaikan Perbuatannya menunjukkan kita kepada jalan akhirat Ya dan yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya ini sangat penting sekali. Karena pada akhirnya ihris ala ma yanfa'uk mintalah berusahalah kamu mengejar sesuatu yang bermanfaat wasta'in billah mintalah bantuan kekuatan dari Allah untuk bertaubat meninggalkan dari maksiat terus memohon kepada Allah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahad. ربنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دانسترسنية. من ذاك الله سبحانه وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسمائنا وبصارنا وقوتنا، أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Kita berdoa dengan doa-doa seperti ini, dan yang lainnya insya Allah kita akan diberikan keteguhan oleh Allah, dan tidak gampang terseret ke dalam arus maksiat. Dan terakhir, antum, baha, antum pahami dengan baik seluruh bahaya kemaksiatan, karena maksiat itu membawa dampak, dampak dunia, bagaimana kegundahan, kesedihan, kurangnya rezeki, badan menjadi lemah. belum lagi jauh dari makhluk, jauh dari Allah. Berbagai macam dampak ini kalau kita fahami, insya Allah kita akan keluar dari maksiat tersebut. Dan terakhir, antum baca kitabnya Ibnul Qayyim al Jauzi, kitab yang cukup menarik, indah, dan itu adalah jawaban dari orang yang bertanya kepada beliau, kenapa saya terus berulang-ulang dijerat oleh syahwat. Maka beliau menulis kitab yang judulnya, Ad-Da'u Ad-Dawa'ah. ya sudah banyak uh, kitab yang diterjemahkan antum bisa baca terjemahannya kalau tidak tahu aslinya dan lebih baik membaca dari aslinya karena akan lebih mendalami maksud makna daripada tulisan-tulisan Ibnul Qayyim wallahu a'lam Barakallahu fiik ustaz atas jawabannya kita uh, buka pertanyaan selanjutnya melalui via telepon silakan